Ananda ada yang sudah menyumbangkan lagu. Pemerintah Desa Kampung Baru menggelar pesta rakyat di Kampung Baru, Kecamatan Pulau Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2023, berbagai kegiatan akan digelar di sana, ya, mulai dari kesenian, olahraga, hingga pemberian piala. Pesta rakyat ini adalah acara tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan potensi-potensi di Desa Kampung Baru, baik di bidang ekonomi, industri, budaya, olahraga, pariwisata, dan bidang lainnya, ujarnya. Seluruh elemen masyarakat Desa Kampung Baru akan dilibatkan dalam pesta rakyat ini, serta masyarakat berpartisipasi dalam acara tersebut. Diprediksi sebanyak ratusan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Dia akan bekerja sama dengan berbagai instansi agar memastikan acara berlangsung kondusif di Kampung Baru. Selanjutnya, mari kita saksikan selengkapnya acara pesta rakyat di Kampung Baru yang diliput langsung oleh Sagena Wartawan Selebes Magazin Biro Kota Baru. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kampung Baru, yang kami hormati Bapak Manajer PT MSAM beserta rombongan, yang kami hormati tim Dewan Juri yang sudah bertugas mungkin ada setengah bulan penuh, yang kami hormati penggerak PKK Desa Kampung Baru, yang kami hormati aparat beserta jajarannya, yang kami hormati peserta konteks dandut 2023 di Desa Kampung Baru, dan seluruh tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Desa Kampung Baru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, kami akan membacakan susunan acara perpisahan dan pembagian hadiah acara konteks dandut Desa Kampung Baru tahun 2023. Acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Acara yang kedua, yaitu sambutan, kami minta kepada Ketua Panitia sekaligus Koordinator Kecamatan, Doser atau organisasi doser yang ada di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyaksikan penutupan pembagian hadiah kontes dandut Kampung Baru dan volleyball yang kita adakan di Desa Kampung Baru. Yang terhormat Bapak Manajer dari PT MSAM dan yang terhormat Bapak Kepala Desa Kampung Baru dan yang terhormat para dewan juri yang telah bertugas penuh sekitar 15 hari dan yang terhormat Ibu Penggerak PKK Desa Kampung Baru dan yang saya cintai seluruh masyarakat Desa Kampung Baru yang sempat hadir di tempat yang kita cintai ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya acara ini, kita akan gagas dari awal. Saya sebagai penanggung jawab penggagas acara ini akan menyampaikan kepada khususnya masyarakat Desa Kampung Baru bahwa
kontes ini sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kontes ini sudah masuk menjadi event tahunan, menjadi binaan Kabupaten Kota Baru. Namun ada beberapa tahun dilewati tidak akan terlaksana karena mungkin saya tidak ada di tempat. Kebetulan saya ada berada di Sulawesi Barat. Alhamdulillah, saya akan kembali dengan sehat. Dan acara ini akan kembali lagi kita akan adakan. Dan perlu diketahui bahwa kami akan melaksanakan ini hanya modal nekat. Ya, modal nekat kembangan. Ini hanya modal nekat. Kami masyarakat, terutama panitia yang melakukan seperti ini demi untuk mesejahterakan masyarakat Desa Kampung Baru. Maka dengan itu saya akan meminta masyarakat Desa Kampung Baru agar bersatu. Tak bosan-bosannya saya sampaikan, jangan sampai berpecah belah. Karena jika kita sempat berpecah belah, selangkah saja berbeda pendapat, maka segala sesuatunya tidak akan bisa terjadi. Tapi jika tetap kita akan bersatu, sekecil apapun yang kita cari pasti akan dapat. Seberat apapun yang kita angkat pasti akan terangkat jika kita tetap akan bersatu. Betul. Maka dengan itu saya sebagai ketua pelaksana dan penggagas acara ini akan menciptakan lebih baik lagi tahun depan. Kenapa saya tidak meminta sumbangan kepada perusahaan maupun media? Kenapa saya nekat untuk melaksanakan ini tanpa ada modal? Karena kenapa? Ibaratnya orang bekerja harus bekerja baru dapat hasil. Jika kita akan meminta sebelum akan berhasil, itu nol, Pak. Tidak akan mungkin kita akan bisa berhasil. Jadi kita nampakkan dulu pekerjaan, perjuangan, baru kita akan bisa. Jadi tahun depan, karena beberapa perusahaan maupun pihak pemerintah sudah melihat hasil kita sukses, tidak akan mungkin tega kalau kita sudah melayangkan proposal pasti akan kita disumbang. Betul? Itulah, pada awal ini saya sengaja tidak meminta sumbangan pada dari siapapun. Saya nekat, sekali saya katakan bahwa saya melaksanakan ini adalah modal nekat. Hanya masyarakat, disinilah saya sangat salut kepada masyarakat Desa Kampung Baru untuk membantu saya, menyumbang saya secara materi maupun secara tenaga, sehingga terlaksana acara ini dengan baik. Setuju enggak kalau kita akan adakan lebih meriah lagi? Jangan cuma bilang setuju. Tapi persatuan tidak begitu dekat. Betul mau bersatu? Satu komando? Dan bisa meningkatkan acara-acara apa saja yang ada di Desa Kampung Baru ini. Terima kasih Mas Ageda telah meluangkan waktunya bisa berhadir. Dan yang saya hormati para kontes dangdut, peserta ya, yang sudah berhasil, alhamdulillah ini ada empat orang yang sudah berhasil, 1, 2, 3, dan 4. Dan yang saya hormati terkhusus Aulia Nada, terus Sagita yang telah berjuang dan membantu kita untuk menghibur khususnya Desa Kampung Baru dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua yang hadir di sini
masih diberikan kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka penutupan kontes dangdut atau KDK ya. KDK. Lebih mudahnya KDK. Kontes dangdut Kampung Baru ya Bapak ya. Cuma kayaknya ala-ala KDI. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa kita tingkatkan sesuai apa yang disampaikan tadi Pak Korjam. Amin ya. Nah, dengan adanya kontes dangdut ini memunculkan salah satu artis-artis yang terbaru di Desa Kampung Baru, karena mungkin selama ini bersarang di rumah, orang itu tidak tahu bahwa ini orang pintar menyanyi. Tapi setelah adanya kontes dangdut ini bisa keluar dari sarang itu sehingga kita bisa menonton sama-sama dan melihat hasilnya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pemenang kontes dangdut ini. Jadi perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu bahwasanya kalau ada acara-acara kecil-kecilan maupun besar-besaran, kalau bisa kita tidak perlu jauh-jauh ngambil artis. Artis kita sudah teruji dan tidak akan memalukan dan bisa bersaing dengan artis-artis yang di luar sana. Tepuk tangan dulu untuk artis kita. Dan kemudian pada malam hari ini juga kita sekaligus untuk pembagian hadiah poli ya Pak Korjam ya. Dan alhamdulillah semua kegiatan yang sudah kita lakukan, pertama dari volleyball putri per RT, khususnya putri ya, mulai dari RT 1 sampai RT 6, kemudian dilanjut lagi ini kontes dangdut, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun atau halangan ataupun gangguan dari manapun, tidak ada sama sekali alhamdulillah. Karena jujur Bapak Ibu, acara ini acara terbuka dan kemudian resmi, dalam artian kita punya izin daripada pihak pemerintah atau dari Bapak Kapolsek. Jadi sebetulnya acara ini kalau tidak salah kita izin 15 hari ya, tapi ini sudah melewati daripada ini, daripada apa namanya izin kita. Jadi mohon maaf Pak Kapolsek atau anggota kalau sempat datang hadir di sini untuk menyaksikan acara ini, mohon maaf karena kami ada kendala semalam sehingga terlambat ya. Kita ada meninggal daripada keluarga kita sehingga acara ini bisa tertunda beberapa hari. Jadi tidak sesuai dengan izin kami. Jadi mohon maaf Pak, disampaikan sama Pak Kapolsek bahwasanya ini lewat kalau tidak salah 2-3 hari ya. Jadi mudah-mudahan beliau bisa memakluminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan seluruh penonton yang berhadir pada malam hari ini, yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada malam hari ini menyaksikan acara penutupan kontes dangdut Kampung Baru ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Pimpinan PTM SAM beserta rombongan yang telah meluangkan waktunya bergabung di desa kami untuk menutup sekalian acara ini Bapak Bu ya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kades Desa Kampung Baru atas sambutannya. Acara selanjutnya kami minta kepada Bapak Manajer PTM SAM atas nama Bapak Budi Utomo sekaligus menutup acara kita pada konteks dangdut sekaligus pembagian hadiah kita
kepada Bapak kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Pembekal Kampung Baru yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia sebagai penggerak, dan semua yang terlibat dalam acara ini ya, tamu undangan serta seluruh warga Kampung Baru yang sempat berdatang pada hari ini. Demikian Sagena Wartawan Selebes Magazine melaporkan langsung dari Kampung Baru. Budi Utomo, saya manajer PT Yamsam. Sebenarnya harusnya hari ini adalah